Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun dan dimanapun Anda melihat channel YouTube ini. Masih bersama saya, Blandong Elit, dan kita kembali ke kediaman Bapak Gatot Pranoto, kolektor bonsai terbesar di Blora. Ya, kali ini kita akan melihat-lihat koleksi beliau. Sambil kita akan mereview beberapa bonsai kepunyaan beliau. Oh iya, kemarin saya salah memberikan alamat tentang rumahnya Pak Gatot Pranoto. Ini berada di Jalan R.A. Kartini nomor 42, Blora, Jawa Tengah. Oke teman-teman, nah ini kita menemukan bonsai pohon murbe. Nah ini ya, pohon murbe ini buahnya cukup lebat. Oke teman-teman, mari kita panen sambil kita ngobrol-ngobrol. Pohon murbe ini termasuk tanaman lokal yang sekarang keberadaannya sudah cukup langka, cukup sulit dijumpai. Nah, pohon murbe sendiri ini sama peternak ulat sutra, ini daunnya merupakan makanan pokok dari ulat sutra, ulat penghasil sutra atau bahan baku kain sutra lah. Ya, bonsai-bonsai di sini kebanyakan buahnya itu pada keluar cukup banyak juga, cukup lebat juga. Itu tidak lain dikarenakan perawatannya, terlebih lagi tentang pemupukannya, itu terjaga dengan baik sehingga nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman-tanaman di sini terpenuhi dengan cukup. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa bonsai itu menggunakan media pot sehingga jumlah tanahnya juga sangat sedikit, dan itu menyebabkan keterbatasan akar untuk mencari nutrisi dalam menghidupi cabangnya, rantingnya, daunnya, apalagi untuk berbuah. Nah, teman-teman, seperti ini adalah tampilan buah murbe yang sudah ranum. Rasanya cukup manis, enak, dan sewaktu saya kecil dulu, pohon-pohon ini banyak saya jumpai di berbagai tempat. Cuman ya seperti itu, saat ini sudah sangat sulit dijumpai. Oke teman-teman, simak terus video dari saya, Blandong Elit. Nanti berikutnya kita akan mereview beberapa bonsai yang kelas Wahid. Oke.